Oh, ini rusak. Hapus kelebihannya. Tinggalkan garis merah. Wow, Ladybug. Power bank eksklusif ini memungkinkanmu mengisi daya gadgetmu dimanapun. Ladybug dan Cat Noir sedang keluar rumah. Waktu yang tepat untuk piknik. Sangat nyaman. Aku bawa sesuatu. Ini untukmu. Wow, apa isinya? Coba lihat. Panci? Aku tidak tahu cara memasak. Lihat isinya. Wow, power bank. Dan ada fotoku. Keren. Aku ingin mengisi daya ponselku. Hadiah yang luar biasa. Sekarang mereka bisa menonton Lalilu bahkan di luar ruangan. Potong layarnya. Rekatkan ke kertas busa. Potret Elsa di belakang. Casing bertema untuk wanita dingin. Aku suka kue-kue Prancis. Pelayan, tolong croissant dan kopi. Tentu saja. Oke. Paris sangat menginspirasi untuk kreatif. Aku mau menggambar di tablet. Ini kopimu, Nona. Oh, tidak. Oh, Nona, aku minta maaf. Itu biasa terjadi. Jangan khawatir. Aku ada ide untuk mengupgrade. Ini lebih baik sekarang. Bravo, kau sangat inventif. Aku suka berkreasi. Aku mau menggambar lebih banyak lagi dengan ini. Spatula kayu bisa berguna. Rekatkan layar dan cover belakangnya. Ups, ponselnya jatuh. Tambahkan pelindung. Sekarang jatuh tidak menakutkan. Buat cetakan ponsel dari mode liat. Kirim untuk dipanggang. Selesai. Casing ponsel kita berwarna merah. Buat lubang untuk kameranya. Wow, Ladybug. Lucu sekali. Casing kedua ini enak dengan lapisan gula. Dan casing ketiga ada lukisan bunga. Casing ponsel untuk segala suasana. Teknisi selalu siap membantu pelanggan mereka. Hai, aku ada masalah. Aku main yoyo dan tidak sengaja menjatuhkan ponselku. Oh, aku harus menghubungi Cat Noir. Tidak masalah, kami bisa ganti layarmu. Tunggu beberapa menit. Ready? Usarankan pakai casing ponsel. Ada pilihan untuk modelmu. Oh, cantik sekali. Wow. Aku akan beli semuanya. Terima kasih, aku senang. Goodbye. Bye. Oh, aku menjatuhkannya lagi. Ups. Layarku tidak apa-apa. Semua berkat casing kecil yang lucu. Nikmati harimu. Mari kita membuat ponsel baru. Layar hasil cetak dan keyboard siap. Tambahkan cermin. Lengkapi gadget dengan kamera. Desain yang tidak biasa ini memungkinkanmu berfoto selfie yang keren. Anna ingin mengejutkan kakaknya. Hadiahku akan unik. Halo? Tolong model terbaru dengan desain salju. Halo, kami akan segera kirimkan semuanya. Oke. Okay. Kakak, selamat hari raya. Wow. Oh, terima kasih. What? Pemasak multifungsi? Aku harus apa? Aku kan tidak bisa masak. Lihat lebih baik, bukalah. Apa? Aku tidak percaya, ini bahkan belum dijual. Wow, terima kasih adikku. Ayo kita selfie untuk mengingat hari yang indah ini. Wow, fotomu keren. Ponsel ini menerapkan filter kecantikan. Oh. Lingkari pola di atas kertas busa. Ambil detailnya di tas. Hiasi tas pinggang dengan sisipan kertas busa dekoratif. Aksesori bergaya dan praktis untuk setiap hari. Hai teman-teman, kalian menungguku? Oh, lama tidak bertemu. Aku tahu,
Elsa terlihat hebat. Bibirku butuh lipstik. Oh, aku selalu kehilangan itu. Tenanglah, ini milikku. Semua terjadi karena kau tidak punya tas pinggang. Ambillah, kau lebih butuh. Oh, terima kasih. Lipstikku sekarang akan selalu ada. Wow, bagus untukmu. Senang bertemu denganmu. Dah. Bye. Goodbye. Waktu berlalu. Mereka bertemu di tempat yang sama. Halo, cantik. Apa kabar? Dengar, aku membeli lipstik yang keren. Ups, tidak bisa kutemukan. Ada banyak barang di sini. Ah, ketemu. Kau sudah menguji tas ini. Serius, tas pinggangmu benar-benar membantu. Buat kamera aksi dari garpu plastik. Tambah badannya dengan lensa. Pasang kamera pada plester. GoPro sangat cocok untuk memotret petualangan aktif. Elsa ingin menjadi seorang blogger. Cerita pertamaku tentang skating ekstrim. Kau harus memegang kemudi dengan satu tangan. Hati-hati, sis. Oh, ini memalukan. Hah, memakai ponsel saat mengemudi sangat berbahaya. Kau terluka? Wow. Tunggu dulu. GoPro akan membuat semuanya mudah. Wow, tanganku bebas. Sempurna. Aku yakin pandanganku akan meroket dengan kamera ini. Dan yang paling penting, semua aman. Gulunglah Modelia. Bungkus kawat dengan selotip. Tambah bantalan telinga. Speaker jatuh dari bulu kempa. Hiasi headphone dengan bintik. Antena menonjol dari atas. Itu seperti kumis. Headphone gaya ladybug membuat keren pahlawan kita. Oh, tempat ini kotor. Aku tidak punya energi untuk membersihkannya. Oh, terlalu malas. Aku tahu. Semua lebih baik dengan musik. Kunyalakan track favoritku dan mengisi daya dengan positif. Sekarang aku bisa naik dalam 2 hitungan. Membersihkan debu. Menyapu lantai sekarang. Aku melakukannya? Tidak mungkin. Terima kasih, headphone. Gunting beberapa blanko dari plastik transparan. Rekatkan semuanya. Tambahkan tombol. Beberapa aplikasi dan dijamin akan ada senyum seputih salju. Elsa menghabiskan pagi dengan secangkir coklat dan buku. Waktu berlalu tanpa disadari. Sudah berapa cangkir? Ups. Oh, kecintaanku pada coklat dan coklat panas punya konsekuensi. Saatnya ke dokter gigi. Dokter, aku mau gigiku menjadi putih lagi. Please. Ada yang suka dengan minuman tertentu? Silakan duduk. Ini perangkat baru untuk memulihkan. Jangan khawatir, tidak akan sakit. Ini dia, senyummu sempurna lagi. Oh, terima kasih. Prosedur yang bagus. Gunakan wadah es krim. Tambahkan bintik. Pasang tutupnya. Sebuah tabung berkilau dengan glitter. Pasanglah itu. Tabung lain di atasnya. Botol pop akan berguna. Ambil tutupnya. Kombinasi warna yang sempurna. Tambah tombol pengendali. Teknologi baru, pengeringan rambut instan. Ayo, cobalah. Halo, iya. Buat reservasi untuk Barbie. Di sebelah jendela. Ups. Oh tidak, harus lebih hati-hati. Semua kotor. Rambutku. Oh, apa? Penyelamatku.
Selamat siang, selamatkan aku. Please. Tenanglah, kami bisa ubah gaya rambutmu. Duduklah. Ayo bersihkan kotorannya. Oh, ini lebih baik. Rambutmu dicuci dan disisir. Wow. Keringkan di pengering yang baru. Wow, sesuatu yang baru. Terima kasih, aku sangat senang. Tas ini akan melengkapi penampilanmu. Salon yang luar biasa, kau profesional. Potong tabungnya. Bungkus dengan kertas busa. Cat plastik dan logam ini. Pengering rambut baru dilengkapi dengan nozzle khusus. Hubungkan pegangan nirkabel. Pengering rambut Dyson edisi terbatas yang sangat trendy. Elsa menata rambut setiap hari. Menata rambutku dengan Dyson itu mudah. Semua sudah selesai. Yang kuperlukan hanyalah makeup. Dan ini kamar Elsa. Dia tahu banyak tentang interior. Wow, cantik sekali. Benda apa ini? Pengering rambut atau mikrofon? Matikan, aku jadi mencair. Oh tidak, bagaimana ini? Elsa, tolong. Hi there. Itu jadinya karena mengambil barang orang lain. Tidak masalah, akan kuperbaiki. Keajaiban musim dingin dan manusia salju kita seperti baru. Cerita dengan akhir yang bahagia. Peti yang penuh kancing. Pakai yang merah muda. Bungkus dengan kain felt. Gunting beberapa lingkaran kertas busa mengkilap. Rintir lengkungan berkilau untuk headphone. Lihat bunga-bunga lembut ini. Buat tanduk dari modeliat dua warna. Tambahkan kilau. Gambar sepasang telinga. Headphone unicorn sudah siap. Lola sangat suka unicorn. Kamarnya penuh dengan makhluk favorit Lola. Apa yang bisa kulakukan? Iya, aku akan dengarkan musik. Ini headphone-nya. Akan kucolokan. Woohoo! Lagu itu menginspirasi Lola untuk mewarnai unicorn. Lola, halo. Oh, Cynthia, hai. Kau mengagetkanku. Ayo nonton Ladybug bersama, ada episode baru. Lola meletakkan headphone-nya. Keduanya antusias menyaksikan petualangan Ladybug dan juga Cat Noir. Apa pendapatmu? Aku suka dia. Aku ingin bisa sepertinya. Tampaknya Lola jadi penggemar berat dari Ladybug. Aku mau pasang poster Ladybug. Maaf, Unicorn. Headphone-ku kusimpan di sini dulu. Wow, banyak sekali kepingan Lego. Pilih beberapa. Wow, itu bergerak. Sekarang kita punya drone. Hiasi dengan kepingan salju perak. Tambahkan permata. Ada foto Elsa. Kau perlu remote control. Beberapa tombol. Pasang dudukan telepon. Dengan drone, kau bisa mengambil bidikan yang menakjubkan dari atas. Melissa suka teknologi baru. Dia ke taman untuk bermain dengan drone-nya. Wah, wah, mana remote-nya? Itu dia. Ayo terbang, temanku. Ah, aku harus dapat drone-ku kembali. Wah, tidak bisa aku raih. Aku tahu bagaimana kalau pakai tongkat. Tidak. Hai, bisa aku bantu? Hai, drone-ku tersangkut. Tinggimu sama denganku. Kurasa tidak bisa. Lihat, ku coba gunakan drone-ku untuk dapatkan itu. Oh, hampir jatuh. Oh, sedikit lagi.
Drone itu mendarat tepat di pelukan Melissa. Terima kasih. Operasinya sudah berhasil. Kedua gadis mulai bermain bersama. Potong kaleng logam. Minta bantuan orang tua ya. Tandai ukuran layar ponsel. Buang kelebihannya. Jadi kertas busa mana yang kita ambil? Ungu. Potong penutup belakang ponsel. Permata imitasi untuk kameranya. Wow, bisa melipat. Buat detail pola di karton tebal. Sekarang kita punya kotak. Hiasi dengan glitter. Kertas merah muda untuk pengisi. Kemas Samsung Flip barumu di dalam kotak. Ayah dan putrinya datang ke toko gawai. Halo, aku butuh laptop untuk bekerja. Apa yang kau punya? Bagaimana dengan yang ini? Aku butuh yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau ini? Oh, itu bukan tipeku. Bagaimana dengan yang praktis dengan desain minimalis? Itulah yang aku butuhkan. Sementara itu, putrinya melihat-lihat gadget lain. Wow, ini bagus. Dia melihat Samsung Flip ungu yang baru. Kami mengadakan undian. Cobalah. Ayah, ayo coba. Baiklah, lakukan. Pilih bolanya. Biasanya kau beruntung. Hijau. Sekarang ayo periksa. Oh, wow, selamat ya. Kau baru saja memenangkan Samsung Flip baru. Ya. Dia begitu senang sampai membayangkan dirinya beralih ke taman bunga. Hai, ponsel ini untukmu. Isabella mulai menari. Oh, sepertinya aku melamun. Terima kasih. Bukalah. Ayah, lebih bagus dari yang kukira. Goodbye. Gambar bingkai kacamata. Tambahkan lensa. Hiasi dengan pita kertas busa. Potongan lain. Tambahkan layar dari plastik bening. Ini dia bingkainya. Hiasi dengan permata imitasi. Kacamata VR bisa membawamu ke mana saja. Aku sudah terlalu lama duduk. Aku harus apa? Halo, Stacy. Kemarilah. Aku sudah menonton ulang semua acara TV favoritku. Beberapa menit kemudian, temannya datang. Hey, Melissa. Lihat yang kubawa. Kacamata VR. Keren. Sudah lama aku mau mencobanya. Sekarang kau bisa. Aku tidak tahu caranya. Pakai saja kacamatanya. Akan membawamu langsung ke realitas virtual. Oh, aku di pesawat luar angkasa. Wow. Tunggu dulu. Cobalah. Aku harus menjelajahi semuanya. Wow, ada halangan. Aku tidak melihatmu. Ups. Kedua gadis itu bersenang-senang. Tapi bersihkan ruangan sebelum kau melakukan petualangan ini. Bungkus kancing dengan model liar. Buatlah tekstur ban. Cat warna hitam. Gambar detail di karton tebal. Tambah motif polkadot. Ini tampak seperti kepik. Rakit sepeda satu roda. Buat sandaran kaki dari stik kayu dan kertas busa. Oh, Ladybug. Kuharap aku bisa seperti dia. Cepat dan kuat. Dia melompat di lantai lalu di atas tempat tidur. Aku kepik ajaib dan aku akan selamatkan dunia.
Oh, orang jahat, berhati-hatilah. Sayang, kau sedang apa? Ibu, aku Ladybug. Oh. Wow. Ya, sebentar. Ibu kembali dengan sepeda satu roda yang baru. Sayang, ini untukmu. Kau bisa cepat seperti Ladybug memakai ini. Keren sekali. Lola cepat belajar, tapi dia perlu tangan ibunya. Iya, aku berhasil. Gambar detail pada kertas busa. Tambah lingkaran di tengah. Gambar titik hitam. Tambahkan pengikat. Utamakan keselamatan. Bungkus kepala dengan kertas timah. Bungkus dengan selotip. Lapisi dengan model liat. Cat merah cerah helmnya. Dan tentunya tambahkan bintik. Wow. Antenanya terbuat dari kawat bulu. Tambahkan sabuk. Perlengkapan keselamatan siap. Jika kau jatuh, kau baik-baik saja. Ups, dia jatuh. Sayang, kau tidak apa-apa. Kau butuh perlindungan. Nah, kau bisa mengendarainya dan tidak perlu takut. Aha. Oh, Ladybug, terima kasih. Kau yang terbaik. Lola bergegas ke ibunya. Lola, sayang, dari mana kau dapat helm? Ladybug memberikanku helm. Wow, dia sangat keren. Ayo kita makan es krim. Pilihan kita adalah ungu. Gambar detail di kertas busa. Potonglah. Pasang jarumnya. Wow, ini earphone peri. Pakailah dan dengarkan musik peri. Eva datang tepat waktu untuk pelajaran pertama. Halo semuanya. Dia melihat ada anak laki-laki baru. Lola, siapa anak itu? Oh, dia anak baru. Eva bermaksud untuk mengenalnya. Ceritakan tentang sekolah kita. Halo, aku Eva. Tapi anak laki itu hanya melambai. Eva melihat lebih dekat. Oh, wow, dia peri. Dia mungkin tidak mengerti bahasa kita. Oh, kuharap bisa bicara bahasa peri. Eva pulang melewati taman. Eva, tunggu. Aku dengar keinginanmu. Hah? Kau siapa? Aku akan memberimu earphone ini. Pakailah, dan kau akan bisa bicara bahasa peri. Wow, terima kasih. Begitu Eva berbalik untuk berterima kasih, peri itu menghilang. Halo, siapa namamu? Oh, hai. Ini sangat tidak terduga. Aku Sati. Siapa namamu? Eva, senang bertemu denganmu. Hah? Apa? Aku tidak mengerti. Ayo goyangkan ponselnya. Ini bagian yang dibutuhkan. Setengah bola bening. Potong lingkaran polkadot. Masukkan kawat menembusnya. Kedua belahan jadi satu. Tambahkan layar. Lalu tombolnya. Gadget Super Ladybug sudah siap. Yoyo ini bisa membuatnya menghubungi Cat Noir. Lola jalan-jalan di tengah kota Paris. Aku harus bersuah foto dengan menara Eiffel di belakangku. Oh, aku harus mengunggah ke storyku. Halo semuanya, ini hari yang hebat. Ah, apa? Ladybug. Ladybug menyelamatkan kota seperti biasanya. Oh tidak, Yoyo Ladybug jatuh. Dia butuh ini, cepat. Oh, bagaimana aku bisa kehilangan perangkat penting ini? Oh no. Oh, ada yang menelpon. Oh, ini Cat Noir. Ladybug, ups. Aku menemukan Yoyonya, aku akan kembalikan. Di mana Yoyo itu, di mana? Ladybug, apakah kau mencari ini? Oh, kau menyelamatkanku. Terima kasih, aku harus pergi. Panaskan model liat. Buatlah kubus. Sekarang kita punya lensa. Buatlah proyektor.
hiasi dengan keping salju. Tambahkan kaki dari Manny. Sekarang kau bisa tonton film di layar lebar. Oh, kenapa berantakan sekali? Oh my God. Sayang, apa yang terjadi? Aku sedang mencoba kostum. Akan kubersihkan. Wow, apa yang kita punya? Dia menemukan proyektor mini. Aku tahu harus apa dengan teman-temanku menonton film. Teman-teman, aku tunggu kalian. Melissa, hai. Naik ke tempat tidur, ayo kita nonton. Ibu bawa camilan. Hore, nonton film di rumah memang paling enak. Ambil bagian dari rautan. Tambahkan kertas busa. Pasang lampu LED. Gambar siluet Elsa. Cahaya malam yang menakjubkan. Melissa masih main ponsel. Sayang, waktunya tidur. Tapi, Bu, aku tidak mau tidur. Ini sudah malam. Ibu menidurkan putrinya. Lalu mematikan lampu. Hah? Apa itu? Siapa di situ? Melissa takut melihat bayangan dan berlari ke kamar orang tuanya. Oh. Ibu, ayah, aku takut. Ayo kita lihat. Sayang, tidak ada siapapun. Melissa, bisakah nyalakan lampu malam Elsa? Wow. Elsa akan membuatmu aman. Selamat malam. Melissa memejamkan mata dan tertidur. Mimpi indah. Kita butuh penutup dari kompak lama. Poles sisinya. Sempurna. Pilih sedotan dan juga sumpit. Pisahkan menjadi beberapa bagian. Pasang tripod bersamaan. Parabola dari Starlink akan memberikan koneksi yang super cepat dimanapun boneka berada. Isabella melakukan perjalanan panjang. Rutenya membawanya ke pulau yang terpencil. Wow. Yeay, sangat menyenangkan untuk berjemur. Hanya aku, pasir, dan matahari. Aku hanya butuh makanan. Apa? Di sini tidak ada Wi-Fi. Ini adalah bencana. Oh, halo, Olaf. Oh, akhirnya aku punya teman. Ngomong-ngomong, lihat yang kupunya. Ini internet satelit. Ya, aku bisa memesan makanan favoritku untuk datang ke pulau ini. Siapa yang mau pizza panas? Yeay! Enak! So good! Piknik di pulau eksotis ini menjadi luar biasa. Kosongkan wadah eyeshadow. Tutupi palet eyeshadow lama dengan cat metalik perak. Gambarlah logo Apple kecil. Gunting hasil cetakan. Pasang panel cetak dengan keyboard. Well done. Yeay, aku bisa menghias laptopku dengan stiker yang kusuka. Ini tampak hebat. Oh, ada begitu banyak gaun. Aku tidak punya apapun untuk dipakai. Oh. Tapi aku bisa memesan baju yang baru. Aku suka gaun ini. Keren. Pengiriman super cepat sudah sampai. Ini paketnya. Ya, ini sangat indah. Apakah cocok untukku? Sangat mudah untuk tampil sempurna dengan MacBook favoritku. Bungkuslah sedotan dengan strip merah. Buat potongan.
ukuran gelang yang sempurna. Amankan kotak kertas busa. Ada tombol di dekatnya, tambahkan tampilan. Jam tangan pintar sudah siap. Mirabel tertidur lelap. Oh, selamat pagi. Di mana kacamataku? Jam berapa sekarang? Wow, aku harus bersiap-siap dengan cepat. Baiklah, gosok gigi, mandi, menyisir rambut. Di mana barang-barangku? Lihat berapa banyak langkah yang kubuat. Wow, 1000 langkah untuk pagi hari di rumah. Sangat keren bahwa jam tangan pintar favoritku selalu bersamaku. Bagilah spatula kayu menjadi beberapa bagian. Bulatkan tepiannya. Tutupi bagiannya dengan cat akrilik. Ungu tampak hebat. Kencangkan tampilan tercetak pada bingkai. Kamera rangkap 3 ini akan mengambil foto yang indah. Kami membuat penyangga yang nyaman dari manik-manik. Ini Lalifon edisi terbatas terbaru untuk kecantikan. Isabella memutuskan untuk menjadi blogger video. Halo para pengikutku yang terkasih. Kalian bertanyakan apa sarapanku? Aku akan menunjukkan apa yang ada di dapurku. Aku akan amankan Lalifonku ke tripod, jadi kameranya tidak goyang. Ini lebih baik. Kebahagiaan Isabella membuat banyak bunga di sekelilingnya bermekaran. Aku bahkan tidak perlu menggunakan filter Insta. Mari perbaiki manikur dengan kikir kuku. Singkirkan lapisan yang kasar. Potonglah bagian dalam yang halus. Ini bingkai yang sempurna untuk tablet. Potong kertas busa dengan ukuran tepat. Tambahkan logo Apple. Pasanglah kameranya. Ada tombol sensor yang dipasang di bingkai depan. Mirabel benar-benar senang dengan tablet barunya ini. Ini sangat keren. Ups, aku sangat ceroboh. Iya, tidak apa-apa. Casingnya akan melindungi layarnya dari kerusakan. Well done. Benang mana yang kita pilih? Yang biru. Masukkan semuanya ke dalam kotak ajaib. Tas kainnya sudah siap. Hiasi seperti ini. Kencangkan sisinya dengan tali. Lengkapi potongan dengan jumbai. Tablet dengan mudah masuk ke dalam. Thank you. Sekarang kau bisa membawanya dan tidak perlu khawatir akan menjatuhkannya. Mirabel menyukai gadgetnya. Oh. Aku akan video chat dengan adikku. Halo Isabella, apa kabar? Halo. Kapan kita bisa bertemu? Akhir pekan ini. Oh, aku hampir lupa membawa peliharaanku ke salon hewan. Sobat, bersiaplah. Kita berangkat. Potonglah sedotan bening. Isi dengan model liar. Tambahkan pegangan dan bola di atasnya. Cat ungu dan merah muda. Tutupi mikrofon dengan berlian imitasi dan selotip dekoratif. Setiap penyanyi akan menyukainya. Kau bisa melakukan konser bahkan di rumah. Isabella sedang bersiap-siap di depan cermin. Oh, aku sudah terbiasa bernyanyi dengan sisir rambut. Jangan malu-malu, sayang. Semua orang harus mendengar suara indahmu. Dengan mikrofon baru, lagu Isabella menjadi lebih baik. Menyisir berubah menjadi konser improvisasi. Tarik seutas tali. Kita hanya butuh gulungan. Mintalah bantuan orang tuamu. Tusuk kayunya sangat terang. Potong alasnya untuk hoverboard. Amankan sumbu dengan sepasang roda di hoverboard.
Tambahkan sisipan berkilauan. Ambil lingkaran dari gelang silikon. Pasangkan lingkaran ke roda. Tambahkan banyak dekorasi. Voila, sekarang kau bisa berkendara kemanapun kau mau. Mirabel suka bersenang-senang. Jadi Isabella memberikan sesuatu yang berguna dan menyenangkan untuk ulang tahunnya. Mirabel sudah sangat lama memimpikan untuk mempunyai hoverboard. Apa ini pesta untukku? Iya. Amazing. Kejutan. Selamat ulang tahun. Ini hadiahmu. Mirabel membuka kotak itu. Wow, inilah yang kuinginkan. Mimpi menjadi nyata. Ini sangat keren. Sebuah hoverboard. Mirabel langsung mencoba hoverboard itu. Tapi Isabella tidak begitu pandai menggunakannya. Oh, aku harus lebih banyak berlatih. Ubahlah tombol datar mutiara menjadi pemutar MP3. Tambahkan layar dan juga tombol gemerlap. Pasanglah kabel. Manik-manik akan menjadi headphone yang bagus. Kau bisa membawa ini saat sedang berjalan-jalan. Sangat menyenangkan untuk berbaring di halaman dan melihat ke langit. So good. Lebih bagus sambil mendengarkan musik, lagu-lagu indah, kupu-kupu, dan awan. Aku ada di surga. Potonglah selembar karton tebal. Poles sisinya. Lalu warnai dengan warna mint. Tutup dengan pita holografi. Cantik sekali. Tambahkan bantalan dan sebuah saku. Ikat rambut berubah menjadi kabel USB. Lengkapi power banknya dengan tombol. Mirabel sedang sibuk menulis. Bukuku sudah hampir siap. Oh tidak, daya baterai MacBook-nya hampir habis. Untungnya aku punya pengisi daya portable. Ini sangat berguna. Waktunya untuk istirahat. Setelah memasukkan pengisi daya ke ranselnya, Mirabel pergi beristirahat. Kau bisa mengisi daya ponselmu dimanapun. Kau bahkan tidak butuh colokan listrik. Buat garis di karton. Potonglah bentuk persegi panjang. Warnai putih bagian itu. Laminasi layar dengan selotip. Apakah teleponku berdering? Aku mendengarnya. Oh, aku punya semua jenis barang di tasku. Yay! Halo, Elsa. Ayo, aku menunggumu di kafe. Hai, teman. Ponsel flip yang keren. Ponsel ini kan baru keluar. Kau sangat beruntung.